Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan buat video penggunaan daya untuk akuarium ukuran 30-50. Oke, kita cek dengan menggunakan wattmeter. Untuk pemakaian lampu dan pompa, kita mendapatkan konsumsi daya 12,7. Bapak, saya bikin konten. Iya. Mikir kotaknya kok kayak gitu. Iya. 12,7 ini dua-duanya. Pompa untuk filter dan lampu. Lampunya ini bisa ganti 3 macam. 1 2 3. Oke. Kalau tanpa lampu kita cek penggunaan dayanya 4,6. Oke, itu daya pompa saja, soalnya lampunya dimatikan. Sangat kecil sekali, sangat hemat sekali untuk dayanya. Anggap aja 5 gitu ya. Kalau tambah lampu jadi 13,7 13. Anggap aja 13. Berarti untuk lampunya kurang lebihnya 8 watt. Oke, anggap aja 13. Lampunya 8, ya, lampunya 8. Yang pompanya 5. Ayo untuk jam daya. Bukan. Apa? Es krimnya. Oke ya. Sekian. Jangan lupa like dan subscribe. Terima. Apa? Terima kasih. Makasih. Oke. Bisa ketemu lagi ya. Dadah. Dadah. Iya. Yeah.